Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita sejenak mengambil sikap saat teduh. Seluruh Parhalado HKBP Serpong mengucapkan selamat hari Minggu Eksaudi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja. Selamat hari Minggu Eksaudi bagimu Parhalado kami yang melayani. Pada hari ini kita bersatu hati untuk memuji Tuhan kita melalui ibadah Minggu Eksaudi yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kami memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan Allah kami, yang selalu mendengar seruan kami. Ya Tuhan, berilah kasih setiamu kepada kami. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Itulah yang hendak disampaikan topik minggu kita pada hari ini, kebahagiaan orang benar. Marilah kita awali ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan, dan ayat 2 kita bangkit berdiri. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari.
Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 3 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. Di hukum Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu titah kelima dan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1-2, betapa indah harinya, ayat kedua, kita bangkit berdiri. Oh,
dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Mulia, kepada-Mu kami datang berseru atas dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sungguh kami sangat bersedih oleh karena dosa-dosa kami. Kini kami menyesalinya di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah aku, dengarkanlah seruanku. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, ketika kami kini sedang menghadapi berbagai kesulitan di tengah dunia ini, kami sering tergoda untuk melakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kasihanilah kami, pakailah selalu hidup kami untuk menjadi orang yang benar. Janganlah Tuhan berpaling dari kami hingga kami boleh menerima keselamatan. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau telah memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 300 ayat 1 dan 5, Andaikan Yesus Kau Bukan Milikku. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku.
marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Eksaudi ini. Firman Tuhan yang menjadi epistel tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 2, semua yang letih lesu ayat 2 kita bangkit berdiri. Saja pada Yesus ini saatnya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Seperti teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan pujian Sekolah Minggu kelas 5 dan kelas 6 Nungatalu Hamatean. Persembahan Kor Ama Saituhodo. Sorry.
Pong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Minggu yang di gereja dan di rumah kita masing-masing. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi setiap pasangan keluarga berbahagia yang merasakan ulang tahun merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta jemaat pada minggu kita pagi ini tanggal 16 Mei 2021. Nama minggu kita adalah Minggu Exaudi yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Topik minggu kita minggu ini adalah kebahagiaan orang benar. Anak lahir. Pada hari Selasa 27 April 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Bapak Elisaud Silalahi, Ibu Stefani Florencia Boru Huta Barat, nomor register 105, tinggal di Cashier Residence nomor A1, Jalan BSD Bintaro, RT 001 RW 006 Perigi Baru masuk Wake Bethlehem. Biarlah Tuhan memberkati orang tuanya dan anak yang baru lahir menjadi kesukaan bagi seluruh keluarga dan bagi Tuhan. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Serpong, keluarga Bapak Lando Gianrico Simaremare, Ibu Widya Ulima Boru Ambarita nomor register 107 datang dari gereja GPIB Kinasih di Serua Ciputat. Mereka tinggal di Duta Bintaro Klaster Kuta Blok A1 nomor 25 RT 03 RW 13 Paku Jaya Serpong Utara masuk WIK Galilea. Marilah kita doakan anggota jemaat baru ini menjadi jemaat yang bertumbuh dan aktif di gereja bersama-sama dengan kita. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 16 Mei 2021, keluarga Bapak Herdi Paber Pasaribu, Ibu Dornita Boru Huta Barat dengan 3 orang anak, nomor register 608 dari Wake Ebenezer, telah berpindah ke HKBP Kampung Sawah Resort Besitang Langkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut di tengah-tengah jemaat yang baru di Langkat. Ruas Parguru. Mulai hari ini, Minggu 16 Mei 2021, telah kita terima menjadi anggota jemaat Parguru, yaitu Febri Anco Simanulang, yang beralamat di Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ibadah dan perayaan hari turunnya Roh Kudus atau ibadah Pentakosta. Pada Minggu 23 Mei 2021 depan, pukul 9 WIB, kita akan mengadakan ibadah perayaan turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta pertama. Ibadah berlangsung bersamaan dengan ibadah peneguhan sidi gelombang pertama dan juga disiarkan secara live streaming. Dan pada hari Senin 24 Mei 2021 pada pukul 8 malam diadakan ibadah perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Ibadah berlangsung secara live streaming dari gereja HKBP Serpong. Semua diajak jemaat untuk ikut bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan pada ibadah ini. Kegiatan pertanyangan week secara online. Majelis menghimbau seluruh jemaat agar memberikan waktu dan kebersamaan dengan disiplin bersama-sama
menghadiri pertayangan week yang akan dilaksanakan minggu depan secara online dengan jadwal pertayangan week via Zoom dimulai pukul 20 WIB atau jam 8 malam sebagai berikut. Pada hari Rabu 19 Mei 2021 di WIK Philadelphia, sekaligus ucapan syukur sudah sehat Inang Situa Sertina Si Mamora. Untuk yang WIK berikutnya akan menyusul. Rangkaian jadwal dan kegiatan peneguhan CD. Peneguhan CD untuk pelajar CD tahun ajaran 2020-2021 akan diadakan 3 gelombang dalam 3 ibadah yang berbeda untuk memenuhi protokol kesehatan. Jadwal peneguhan CD adalah sebagai berikut. Gelombang 1, Minggu 23 Mei pukul 9 WIB. Gelombang 2, Minggu 30 Mei pukul 9 WIB. Gelombang 3, Minggu 6 Juni pukul 9 WIB. Pada setiap ibadah ini diadakan perjamuan kudus yang diikuti semua pelajar CD dan orang tua. Penggalangan dana dan teken les untuk dana pensiun HKBP. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rapat Perhalado HKBP Serpong telah memutuskan untuk menggalang dana dari jemaat sebagai bentuk kontribusi HKBP Serpong membantu menambah modal dana pensiun HKBP agar modal dana pensiun HKBP sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penggalangan dana akan dilakukan secara teken les di tiap week yang ada di HKBP Serpong. Seluruh Parhalado mengajak semua jemaat boleh sukacita memberikan kontribusi persembahannya untuk penambahan modal dana pensiun HKBP. Mari kita renungkan nats ini 2 Korintus 8 ayat 13-15 sampai demikian dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah seorang ini berkelebihan, kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi jemaat sekalian dapat langsung mentransfer dana bantuan ke rekening HKBP Serpong yang ada di Bank Maybank dan memberikan bukti pembayaran kepada koordinator WIK masing-masing atau ke sekretariat gereja untuk didaftarkan. Untuk akuntabilitas dan kemudahan identifikasi bantuan, silakan menambahkan angka Rp9 sebagai kode bantuan. Contohnya, jika ingin membantu mentransfer Rp100.000, boleh hendaknya ditransfer Rp100.009. Tahun HKBP untuk sekolah minggu dengan seni dan B2E2. Untuk mendukung program gereja HKBP Serpong untuk Smyrna, sekolah minggu HKBP Serpong akan mengadakan lomba tahun HKBP untuk sekolah minggu dan dengan seni dan B2E2 dengan rencana kegiatan sebagai berikut. Babak kualifikasi akan dilaksanakan via Zoom pada tanggal 17 sampai 22 Mei 2021. Babak final dilakukan secara live via Zoom pada hari Sabtu 5 Juni 2021 mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Peserta adalah anak-anak sekolah minggu HKBP baik dari dalam dan dari luar HKBP Serpong. Kegiatan yang dilombakan berupa Endehon Puji Madebata untuk anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Baritahon Hatani Tuhan untuk anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 4 SD.
Bible dan buku and the Explore, Bible dan buku and the Explore untuk anak sekolah minggu kelas 5 sampai kelas 6 SD. Panitia menyediakan teaser untuk dapat kita lihat melalui multimedia gereja kita minggu ini. Marilah kita tonton sejenak teaser kegiatan ini. Shalom, Amang, Inang, dan adik-adik sekolah minggu. Untuk mendukung tema HKBP Serpong untuk Smyrna, seksi sekolah minggu akan mengadakan lomba tahun HKBP Serpong untuk sekolah minggu dengan seni dan bitu itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat cuplikan adik-adik kita yang nantinya akan tampil. Itulah kehendak ya. Babak kualifikasi akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 22 Mei 2021, sementara babak finalnya akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2021 pukul 9 pagi sampai 2 siang. Amang, Inang, dan adik-adik, mari kita dukung acara ini supaya acara ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. See you! Demikianlah warta minggu pada pagi ini. Warta keuangan dapat kita lihat pada laporan keuangan yang telah dibagikan di WA Group Week masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuduslah namamu di bumi dan di sorga. Hormat dan pujian kami angkat kehadiratmu di kebaktian pagi ini. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih karuniamu yang selalu mengalir setiap saat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu bagi setiap jemaatmu, orang tua, anak-anak sekolah minggu yang boleh melewati minggu ini semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan saat ini kami sehati mengangkat dua sapat kami ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas bertambahnya jemaat-Mu, berkat anak lahir perempuan bagi keluarga Bapak Elisaut Silalahi, Inang Stephanie Florencia Buruhtabaran. Cukupkanlah mereka Tuhan agar mampu membesarkan anak ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Juga untuk jemaat baru keluarga Bapak Lando Gianrico Simaremare, Ibu Widya Ulima Boruambarita yang bergabung mulai minggu ini, berkatilah mereka Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami di gereja-Mu. Demikian juga Tuhan jemaat yang pindah, keluarga Bapak Hendy Faber Pasaribu, Ibu Dornita Boru Hutabarat yang pindah ke HKBP Kampung Sawah, Resort Besitang Langkat. Sertai mereka ya Tuhan, agar boleh semakin bertumbuh bersama jemaat-jemaat-Mu di sana. Secara khusus, kami doakan jemaat Parguru Febri Anco Simanulang, biarlah semakin mendekat kepada-Mu dan setia dalam pengharapan dan iman kepada-Mu melalui bimbingan dan penguatan oleh para hamba-Mu. Amang pendeta kami, Pendeta Hotma Pasaribu yang sedang sakit, jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah, ya Tuhan, lawatlah mereka melalui Roh Kudus penghibur dan penolong untuk memberkati jemaat-Mu yang terpuruk, berduka cita, dan menangis karena dunia ini,
yang bergumul melawan penyakit COVID-19. Ya Tuhan, peluklah mereka dan berkati. Pakailah kami jemaat-Mu sebagai saluran kasih dan berkat-Mu, agar pengharapan mereka boleh hidup bahwa Tuhan selalu hadir dan berkuasa di kehidupan kami dan di dunia ini. Kami juga mau serahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, program pelayanan gereja-Mu minggu depan dan yang sudah direncanakan, yaitu pelayanan ibadah Pentakosta pertama dan kedua tanggal 23 dan 24 Mei mendatang ini. Kegiatan pertanggungan week secara online untuk minggu ini, persiapan pelaksanaan siri pada tanggal 23 Mei, 30 Mei dan 6 Juni mendatang ya Tuhan, persiapan pelaksanaan kebaktian tatap muka, di mana jemaat-Mu boleh hadir di gereja ini dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan yang akan dimulai pada tanggal 27 Mei ini. Pelaksanaan program sekolah minggu depan dengan seni dan berdua E2 yang dijadwalkan pada tanggal 17 sampai 22 Mei ini, juga persiapan baptisan kudus yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni mendatang. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan, kekuatan untuk mempersiapkan dan melakukannya, menjadikan pelayanan gereja-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar khotbah yang akan disampaikan hamba-Mu, Amang Pendeta Rajiun Nababan. Hadirlah Roh Kudus, kuasai hati hamba-Mu dan hati kami semua. Berkatilah setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu, agar firman-Mu yang ditaburkan tumbuh dalam hati kami, dan berkat-Mu tercurah bagi setiap anggota jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian lewat Zoom saat ini, baik yang melayani di gereja saat ini maupun yang berada tekun di rumah, atau yang sedang terbaring di rumah sakit, ataupun yang dalam penyembuhan. Biarlah berkat-Mu mengisi hati kami penuh, dan kami boleh pulang setelah kebaktian ini hidup dalam sukacita dan damai sejahtera menjalani hari esok. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan pujian anak sekolah minggu kelas 5 dan 6 Nungatalu Hamatean.
88 ayat 1 sampai 2, selamat di tangan Yesus. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Exaudi, minggu terakhir dalam rangkaian Paskah, tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang keenam. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat keenam. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih?
yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hati berseri. Semenjak kita dari sekolah minggu, semenjak dari kita anak-anak, sudah diperhadapkan terhadap pilihan, pilihan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah diperhadapkan terhadap pilihan hidup, pilihan mana yang harus kita ikuti, mana pilihan yang akan kita pilih. Tentu saja pilihan hidup itu kita akan memilih dan kita akan menjalani pilihan itu sendiri dengan kehidupan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita yang sekarang, di dalam kehidupan kita juga bergereja, pilihan hidup itu tentu saja setiap saat, setiap hari dipertunjukkan kepada orang-orang yang percaya. Pilihan di dalam hari ini dipilihkan Tuhan kepada kita melalui kitab Mazmur pasal yang pertama, antara pilihan hidup orang yang berbahagia atau tidak berbahagia. Tapi sebelum kita melanjutkan teks khotbah ini, yang pasti kita bersepakat bahwa hari ini, saat ini, kita memilih hidup berbahagia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pilihan hidup berbahagia, ketika kita memilih hidup berbahagia, apakah yang ingin pemazmur katakan? Pemazmur memahami bahwa kualitas kehidupan yang tertinggi itu adalah ketika manusia itu mampu berbahagia. Kualitas kehidupan yang paling tinggi itu adalah ketika hidup seseorang itu bisa berbahagia. Bagaimana caranya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam teks khotbah kita pada hari ini. Setidaknya di dalam ayat yang pertama ada larangan, tiga larangan supaya kita menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan kita yang sekarang. Setidaknya di dalam ayat yang pertama pemazmur mengingatkan tiga kali di dalam totalitas kehidupan orang yang percaya itu. Ketika dia berjalan, ketika dia berdiri, ketika dia duduk. Artinya totalitas kehidupan itu diingatkan di dalam hidup setiap saat. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur mengingatkan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Siapakah yang jahat di dalam ayat ungkapan yang pertama ini? Ternyata orang yang jahat itu, orang fasik itu adalah orang yang selalu melakukan perlawanan terhadap firman Allah. Orang yang selalu hidup menuruti pilihannya sendiri. Orang yang menuruti pilihannya sendiri di dalam nilai yang ternyata itu merugikan kehidupannya di dalam hidup setiap hari. Dia tidak mampu berkata no terhadap kejahatan. Tentu saja ungkapan ini pemazmur mengingatkan kita bahwa jalan yang orang-orang fasik yang berjalan di dalam kejahatan yang dia lakukan seolah-olah menggambarkan kehidupannya, bahwa kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang sedang dilakukan di dalam hidup setiap hari bukan lagi satu hal yang berbeda. Bukan lagi satu hal yang mengejutkan di dalam kehidupannya. Tetapi kejahatan itu dia lakukan menjadi satu kebiasaan yang menghantarkan dia kepada rusaknya kehidupannya, kepada jalan kematian yang diingatkan kepada hidup setiap orang. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya
orang yang ingin berbahagia supaya dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, kembali kita menanyakan, siapakah orang yang berdosa yang dimaksudkan pemazmur di dalam ayat yang pertama ini? Orang-orang yang berdosa itu adalah sama halnya seperti ungkapan yang pertama, yang membuat dosa menjadi kesukaannya, yang membuat dosa menjadi kebiasaan di dalam hidup setiap hari, sehingga dia melupakan dirinya adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu, kalau ingin berbahagia Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, janganlah mengikuti langkah mereka. Kenapa pemazmur mengingatkan supaya tidak berdiri bersama-sama orang yang berdosa ini? Ini digambarkan ibarat semut yang senantiasa mengerumuni gula yang boleh kita lihat. Di awalnya semut itu hanya sekedar mencicipi dari rasa dari gula itu sendiri. Tetapi semakin lama, semakin ingin tahu, semakin ingin menikmati, dan pada akhirnya dia terjebak di dalam gula itu sendiri. Kenikmatan gula itu, kenikmatan yang lebih besar itu mengakibatkan kematian kepada semut itu sendiri. Sama gambarannya orang-orang yang berdosa, ketika melakukan dosa itu, dia di awalnya ingin merasakan saja. Udahlah, enggak apa-apa. Hanya sedikit saja, hanya mau pingin coba-coba. Setelah dia mulai coba-coba, dia terjebak ke dalam dosa, dia mulai menikmatinya, dia mulai merasakan itu suatu kebiasaan yang tidak janggal dilakukan. Ketika dia terjerembab di dalam dosa itu, akhirnya dia menikmati dan dia akan mati di dalam keberdosaannya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, supaya tidak duduk dengan dalam kumpulan pencemooh. Gambaran yang ketiga dikatakan pemazmur supaya kita berbahagia, supaya kita juga tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ada kumpulan, ada komunitas pencemooh. Tentu saja gambaran ini mengingatkan supaya orang-orang yang pencemooh ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya dikatakan pengejek. Siapakah mereka pencemooh ini? Yaitu mereka yang menggunakan mulutnya untuk terus-menerus menghina Allah. Mereka yang menggunakan mulutnya menjadi seorang pendusta. Mereka yang menggunakan mulutnya menfitnah, menyebarkan berita hoax, provokator. Ketika mereka melakukan itu, mereka adalah kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam gambaran yang ketiga itu, yang pastinya hidup mereka pasti lebih kacau. Hidup mereka pasti lebih kacau. Oleh karena itulah pemazmur mengingatkan, ketika engkau ingin berbahagia saat ini, hal yang perlu dilakukan, jangan bergaul dengan mereka. Dengan tegas Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, bad company corrupt God character. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa sih Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus supaya mereka menghindari dari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya? Artinya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ketika pemazmur juga mengingatkan kehidupan kita yang sekarang, supaya kita menghindari orang-orang yang demikian, tentu saja di dalam nilai keluarga,
orang tua pasti selalu mengingatkan, hati-hati di dalam memilih teman. Hati-hati memilih kepada siapa Anda bergaul di dalam hidup setiap hari. Karena itu setidaknya akan menuntun Anda kepada satu gambaran kehidupan yang Tuhan inginkan atau yang dunia inginkan. Yang kemudian juga lebih spesifik lagi Paulus mengatakan kepada Timoteus, karena Timoteus itu adalah seorang yang muda, Paulus mengatakan supaya dia menjauhi mereka. Mereka yang apa? Yang dia kesukaannya berjalan menurut orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Tentu saja bagi kebetulan teks ini juga berbicara kepada anak-anak remaja di KTB di dalam minggu yang lalu, mengingatkan kehidupan kita juga sebagai anak, sebagai orang tua, supaya juga menjadi bagian di dalam mendidik anak di tengah-tengah keluarga, senantiasa memotivasi anak itu kepada siapa dia harus bergaul. Alkitab tentu saja memberikan satu contoh penggambaran supaya di dalam kehati-hatian menentukan dengan siapakah kita bergaul di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu ketika kita mengetahui di dalam berjalan, berdiri, duduk bersama, tidak duduk bersama dengan orang-orang yang tidak disukai Tuhan tadi, sederhana Bapak, Ibu, saudara, gambarannya supaya kita berbahagia. Syaratnya sederhana, tidak perlu bayar mahal-mahal, kata orang muda sekarang. Di jalan yang sekarang, bahagia itu sangat gampang. Ya, banyak hal-hal kecil yang membuat kita bisa segera berbahagia, segera bisa tersenyum. Molo sonari, molo tumpe pamake masker, molo hami di parhalado, molo di dalam sesi berfoto, senyum-senyum ninna. Saya dong kemadokan, emar masker doa mang, dang boy senyum, tidak. Senyum kita itu akan terpancar dari penglihatan kita. Oleh karena itu meskipun memakai masker, tetaplah melemparkan senyum kepada orang lain. Karena itu salah satu ciri orang yang lebih bahagia, yang gampang bahagia di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Tetapi di dalam ayat yang kedua, yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehidupan yang berbahagia itu adalah kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Kehidupan yang akrab dengan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Yang selalu kita dengarkan di dalam ibadah minggu ketika par epistel membacakan epistel, lalu selalu diikuti dengan ungkapan yang mengatakan di dalam Lukas 11 ayat 28 itu, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kebahagiaan itu terletak di dalam bagaimana kita akrab dengan firman Tuhan. Tentu saja di dalam kehidupan kita bergereja, misalnya di dalam kelas katekisasi Sidi, diwajibkan selama pelajaran Sidi itu diwajibkan, meskipun di awal-awalnya itu suatu yang wajib, tapi di dalam pengalaman setelah membaca Alkitab, ada keingintahuan bagaimana Tuhan berbicara di dalam hidup mereka setiap hari. Membaca Alkitab itu menjadi satu bagian yang senantiasa firman Tuhan yang bergaul, yang menegur kita di dalam hidup setiap hari. Tentu saja kembali lagi kepada orang-orang muda.
Kembali lagi kepada orang-orang yang di dalam masa mudanya. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Bersih? Pemazmur menjawab, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan orang-orang muda. Ini pemazmur selalu mengingatkan kepada orang muda. Ternyata orang muda itu tantangannya lebih banyak, saudara-saudara. Dengan demikian, ketika kita memahami kebahagiaan kita, supaya kita berbahagia, persyaratannya adalah kita harus akrab dengan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, artinya firman itu tidak terlepas dari kehidupannya setiap saat. Tentu saja ketika firman Tuhan akrab di dalam kehidupannya, dilanjutkan kembali seperti gambaran yang boleh kita lihat di dalam hidup setiap hari. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu saja gambaran ini mengisyaratkan bahwa pohon itu, orang percaya itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya setiap hari. Dia akan menghasilkan buah-buah roh itu di dalam hidup setiap hari. Dan tentu saja kita akan pasti mengingat apa dasar Tuhan Yesus ketika dia mengutuk pohon ara. Karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Artinya penggambaran itu mengisyaratkan kepada kehidupan kita bahwa apa saja yang dilakukan orang yang akrab dengan firman Tuhan itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merupakan satu penggaransian yang dilakukan Allah, yang dikatakan pemazmur kepada kita pada minggu hari ini. Mengingatkan kehidupan Yosua juga di dalam perjanjian lama terhadap satu penggambaran nilai juang yang dilakukan di dalam firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oto pasu-pasu diaka naringgas, marsaur di bagasan, hatani debata. Oto sada pasu-pasu di tonga-tonga ningolu niaka naporsea, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan setiap orang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan catatan tadi, ketika kita adalah hidup yang menginginkan kehidupan yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, walaupun tantangan kehidupan kita setiap hari, tantangan begitu berat dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi ketika dia di dalam firman Tuhan, dia akan menjadi orang percaya yang tangguh. Ketika juga tantangan hidup yang berat datang di dalam hidupnya, dia akan bertumbuh menjadi orang yang tidak gampang putus asa. Tidak gampang mandele. Buku Ende 248 ayat 2 mengatakan, Saisongon hau nadenggan ho. Ramos parbueni bulung nape ulido. Ada gambaran yang diisyaratkan di dalam kehidupan kita bahwa perbuatan-perbuatan baik akan dihasilkan melalui penggambaran bagaimana dia memahami firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
ayat ke-4 sampai ayat ke-6 saya tidak mau panjang lebar untuk mengutarakannya. Karena itu merupakan satu penggambaran bahwa berbeda orang yang seolah-olah berbahagia padahal dia tidak berbahagia. Gambaran orang-orang seolah-olah dia hidup di dalam firman Tuhan padahal enggak. Buktinya apa? Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka seperti orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kepada kebinasaan. Akan mangulahun hajahaton marhapatea doi tuhamatean ngoluna. Tetapi hidup orang percaya akan marhapatean tubagasan ngoluna manotong ima yang sudah Allah peruntukkan bagi orang percaya. Tentu saja gambaran orang fasik itu mereka seperti sekam yang gampang ditiupkan angin. Kemana keinginan dunia dia akan pergi ke sana. Dia tidak mempunyai jati diri, dia tidak mempunyai eksistensi di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang senantiasa akrab dengan firman Tuhan, kita akan memilih orang yang berbahagia. Yang berbahagia tentu saja di dalam totalitas kehidupan kita setiap hari. Baik itu berjalan, berdiri, duduk. Totalitas kehidupan itu sendiri akan menggiring kita kepada satu kebahagiaan yang Tuhan sudah peruntukkan bagi kita. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, apapun yang kita kerjakan, apapun yang Bapak, Ibu kerjakan di dalam hidup setiap hari, di dalam kuasa firman Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami di dalam satu rangkaian Paskah minggu terakhir, minggu Eksaudi pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran kami sebagai orang-orang yang percaya, yang senantiasa bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menegur kami setiap saat, supaya kami Tuhan, di dalam hidup kami setiap hari, kami hidup benar. Kami menjauhkan diri kami dari tindakan-tindakan dosa. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kami, supaya dalam segala proses kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami dari perbuatan-perbuatan jahat yang senantiasa menggoda kehidupan kami setiap saat. Ajar kami Tuhan untuk menentukan pilihan kami adalah pilihan jemaat, pilihan umat-Mu, pilihan yang berbahagia. Karena kebahagiaan kami ketika Tuhan juga memberkati setiap yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, terkhusus di negara kami, proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan kiranya menolong kami, supaya melalui semua proses itu, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang terlibat untuk memutus rantai COVID-19. Berkati Tuhan setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, HKBP Serpong, supaya melalui pelayanan gereja-Mu ini, kami semakin dimatangkan, kami semakin mengetahui akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Aku warisnya, aku ritu.
sempurna nikmat penuh suka surga melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan ayat 3, kita bangkit berdiri. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya bagi kita pada hari ini, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan berkat kebahagiaan bagi orang benar. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk selalu menyukai Taurat-Mu, juga merenungkannya siang dan malam. Pada saat ini kita hidup dalam berbagai permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Hendaklah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Marilah selalu melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan selalu diberikannya kepada kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hartamu milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oh,